Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengikuti peringatan detik-detik proklamasi di kampung halaman Pacitan Jawa Timur Sabtu 17 Agustus 2024. Berdampingan dengan Bupati hingga anggota DPRD Pacitan, SBY mengikuti rangkaian upacara bersama ratusan warga dan buruh pabrik. Upacara detik-detik proklamasi tersebut dilaksanakan di halaman Pendopo Kabupaten Pacitan. Selain upacara, SBY juga melakukan serangkaian kegiatan bersama warga setempat. Rupanya, di momen spesial kemerdekaan RI ini, SBY juga memiliki agenda istimewa di Pacitan, di mana dia merayakan peringatan ulang tahun Museum dan Galeri Seni SBY ANI. Langsung dengan baik, membanggakan, tidak kalah dengan upacara di Istana Negara Jakarta. Parade dari TNI Polri dan semua yang ikut parade bagus. Paskibraka bagus. Kor musik bagus. Tarian dan lagu-lagu yang dipersembahkan bagus. Alhamdulillah cuacanya, anginnya juga bagus. Terima kasih. Saya bangga para sahabat saya Tadaka Dharma 30 tahun terlibat dalam upacara kenegaraan seperti ini. Darat, laut, udara, polisi. Mereka semua, kami semua mengenang masa lalu kami. Senang kalau generasi muda seperti ini. Bukan hanya Pacitan akan makin cerah nanti ke depan. Bukan hanya Jawa Timur, tapi Indonesia juga akan makin cerah, makin maju. Sekali lagi, terima kasih, pertahankan, dan terus kembangkan. Terima kasih.